Jazakumullah khairan kasiran atas sambutan yang telah diberikan. Agenda selanjutnya ialah uji publik tafid kepada Ustadz Umarul Faruk LCMHI. Kami mohon kesediaannya untuk memimpin acara uji publik ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang saya muliakan, Insya Allah pada kesempatan ini selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan kita akan menguji hafalan dari anak-anak kita semuanya pada kesempatan ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu, ini mereka sudah selesai 30 juz uh, untuk angkat tangan dan menyampaikan pertanyaan sambung ayat berikut kemudian insya Allah akan mereka akan melanjutkan ya. Saya mulai dulu dari yang ikhwan ya yang dari ikhwan dulu. Silakan Bapak-bapak ada yang ingin menanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dilanjutkan para ananda. A'udzubillahi minasy syaithonir Bismillahirrahmanirrahim. A'ra'aytum ma tahrusun?

افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء, لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تفكهون فظلتم فضل فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنَ الْمُزْنِ khairan, khairan. <Susuk> Oke, okay, berikutnya silahkan para hadirin di belakang itu afwan ya ini ada dua kemudian di sana satu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. أوكي، سلكان، سلكان، هنا. صلاة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والصابيين والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله, يفصل ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا خَصْمَانِ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا هَذَانِ خَصْمًا هَذَانِ خَصْمَانِ Hadani khusma ni ni nya enggak panjang ni enggak panjang. Hadani khusma ni fi Rabbihim faladina kafaru kuttiat lahum thiabum min nar yusabu min fauqirusihimul hamim Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud Walahum maqamu min hadid. Barakallah okay, okay. <laughs> fikum بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خالدين فيها أبدا إن الله له أجر عظيم أوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الذي وعشيرتكم التي وعشيرتكم واموال نق وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من احب, أحب ومساكن ترضونها احب اليكم أحب, احب اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حسبك، بارك الله فيك. Jazakumullah khairan. Yang pertama surat al waqiah yang kedua surat Al-Hajj, dan yang ketiga surat at taubah Selanjutnya kepada para talibat, silakan ustazah ada yang para hadirin ada yang ingin bertanya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa min kabel. Ayo silakan, Mbak. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكاذبين. <applause> بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مؤين cukup oke okay. demikian lanjut silakan di belakang Ustazah, ada Bismillahirrahmanirrahim allahu taala fi kitabihil kareem Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh Ayo silakan Ambil aja mbak Ayo. Surat Ali Imran A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذِهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَنْصَرُ اللَّهَ Asyarrullah fa amanat taifatum min billah Asyarrullah amanna billah wa asyhadu bi anna muslimun ya ahlal kitab lirabbana rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'al syahidin ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعلون ل... وجاعلون ل... الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

مثل نوره كمشكاه فيها مصباح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Oke, okay, jazakumullah khairan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah mengajukan pertanyaan. Anak-anak kami baru selesai menghafal dan masih perlu banyak murojaah setelah ini. Dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam Penyampaian ada kesalahan dalam jawaban, dan terutama dalam wakaf dan ibtidak. Yang tadi masih banyak hal-hal yang perlu untuk kami sempurnakan lagi. Demikian dari saya, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada para asatidah, para orang tua, untuk bisa menjaga hafalan anak-anak ini yang sudah dijaga, dihafal, bertahun-tahun di pondok. Harapannya, ketika mereka kembali ke rumah, orang tua bisa ikut murojaah bersama anak, bisa ikut menjaga hafalan mereka. Demikian dari kami Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul musta'an wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada al ustad Umarul Faruq atas perkenaannya memimpin uji publik. Dan kepada beliau kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pada seluruh wisdawan dan wisdawati dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah kita lalui bersama prosesi wisuda santri dan tafidh PPTKi Ibnu Abbas Klaten. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Memasuki agenda selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Yang pertama. Laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Ali Hufron Sip selaku Wakil Direktur PPTKI Ibnu Abbas Klaten kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahi mila Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم Wa Ali Ibrahim innaka hamidu majid Kepada Yang kami hormati Bupati Klaten atau yang mewakili Kepada yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang kami hormati Kepada yang kami hormati Jajaran Muspida seluruhnya dan Muspika kepada yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Ibnu Abbas yang kami hormati Al Ustadz Dr. Muhammad Muailudinillah Basri MA juga perwakilan dari Kedutaan Arab Saudi Syekh Mus'ad yang juga sungguh kami hormati para orang tua santri yang kami hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta seluruh anak-anakku wisudawan wisudawati SMP SMA yang sungguh kami banggakan puji syukur alhamdulillah Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang mestinya harus selalu terlantunkan rasa syukur dari hati yang paling dalam dari kita semuanya. Bapak Ibu, para tamu undangan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya menyampaikan laporan pendidikan kepada Bapak Ibu semuanya terutama Bapak Ibu wali santri yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu semuanya kepada kami di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten atas kepercayaan yang sekian tahun, ada yang enam tahun, ada yang tiga tahun. Yang pertama kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiron. Dan atas kerjasamanya selama ini, sehingga kita sudah lihat putra putri bapak ibu semuanya hari ini di wisuda dengan wajah yang bergembira, dengan hati yang bahagia. Dan semoga seluruh ilmu yang didapatkan dari pondok pesantren Takfidul Quran Ibnu Waskelaten bisa terjaga dengan baik. Al-Qurannya bermanfaat bagi umat dan bisa memberikan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kami wisuda sebanyak 335 santri. Ada 222 santri SMP, 92 santri putra dan 130 santri putri. Sementara untuk anak-anak kami yang SMA seluruhnya berjumlah 113 orang dengan 48 putra dan 65 putri. Dari SMP, mereka semuanya sudah memenuhi tiga kriteria. Enam juz teruji dengan lulus al akademisnya, dan kemudian akhlaknya akhlak yang baik. Maka mereka dinyatakan lulus. Demikian juga untuk yang SMA, mereka dinyatakan lulus karena sudah memenuhi tiga kriteria yang sudah ditetapkan menjadi standar Ibnu Abbas. 15 juz teruji dan dinyatakan lulus. Akademisnya lulus dan akhlaknya akhlak yang baik. Sementara untuk yang kami nyatakan lulus dari Pondok, karena target Pondok berbeda dengan target SMP dan SMA, maka ukurannya adalah Tafidul Quran. Untuk anak-anak kami, yang SMP 6 juz target SMP-nya, tapi mereka bisa menyelesaikan target Pondok selama eh, sebanyak 15 juz, sebanyak 14 orang. 9 orang putra, 5 orang putri. Sementara untuk SMA yang targetnya 15 juz dan untuk pondok 30 juz kami mewisuda putra-putri Bapak Ibu yang selesai yang selesai setoran 30 juz ada 49 dan lulus ujian 30 juz ada 12 orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semua hasil ini yang saya laporkan Tentu bukanlah hasil yang instan Semuanya kami mulai Semuanya kami lakukan dengan ketekunan bersama seluruh ustadz dan ustadzah Yang bagi kami Ustadz dan Ustadzah Baik musrif musrifah Muhafid muhafidah Para guru Mereka adalah mitra-mitra kami yang luar biasa Dalam mendidik anak-anak kami Anak-anak kita semuanya Maka untuk itu Saya ucapkan jajakullahu khairan kasiran Semoga Allah membalasi yang lebih banyak dan lebih baik Fitunya wal akhirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk SMA, puji syukur Alhamdulillah. Walaupun sejarah SMA belum lama dan masih sangat muda, tetapi Alhamdulillah kami sudah berhasil menorehkan prestasi-prestasi yang pantas dibanggakan dan pantas disyukuri. Untuk tahun ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada anak-anak kami yang diterima lewat SNMPTN sebanyak 18 orang di berbagai universitas negeri dan di berbagai fakultas. Semoga tahun depan semakin lebih baik, semakin lebih banyak lagi. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami pun ingin melaporkan setelah kami menyaring, setelah kami menilai, setelah kami memberikan kriteria-kriteria, maka kami menetapkan putra putri terbaik lulusan tahun ini tahun 2018-2019 tentu dari kriteria hafalan Qur'annya prestasi akademisnya dan akhlakul karimahnya. Oleh karena itu akan kami sampaikan putra-putri Bapak Ibu yang pada tahun ajaran 2018-2019 ini kami tetapkan sebagai santri teladan atau santri berprestasi. Kita mulai dari anak kami kelas 9 Bapak Ibu kami memberikan penilaian untuk putra dan putri sendiri-sendiri karena proses kami sendiri dan semuanya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, untuk yang putra santri lulusan terbaik pertama untuk SMP IT Ibnu Abbas Klaten yaitu Ananda Ammar Rosid Raharja kelas 9 A2 putra dari Bapak Puji Raharjo dari Sleman Yogyakarta Lulusan terbaik yang kedua yaitu Ananda Raja Bintang Mahardika 9 A3 Orang tua Anak putra dari Bapak Pemilu Purnomo Dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah Terbaik yang ketiga putra Yaitu Ananda Davin Alvia Nur Subianto 9 A1 Putra dari Bapak Subianto Dari Purworejo, Jawa Tengah Sementara itu Untuk lulusan terbaik putri kelas 9 Lulusan terbaik yang pertama adalah Ananda Nafila Samsa Falosuhi dari Bapak dari Putri Bapak Erwin Soleh Kusdianto dari Ngawi Jawa Timur lulusan terbaik yang kedua Ananda Ijah Rianda Kira Balkis, 9B4 Putri dari Bapak Uswan Sukoharjo Jawa Tengah. Lulusan yang terbaik yang ketiga yaitu Ananda Asma Huaida Zamin. Kelas 9B2 Ananda dari Bapak Badrus Zaman Sukoharjo Jawa Tengah. Sementara untuk SMA lulusan terbaik putra. Yang pertama adalah Ananda Galih Nafan Zikri. Dua belas IPA satu, putra Bapak Hendra Suparyanto dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kedua, Ananda Muhammad dari dua belas IPA satu, putra Bapak Abdul Basit, Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, Ananda Ibnu Subagio, kelas 12 IPA 1, Ananda dari Bapak Agus Subagio, Klaten, Jawa Tengah. Untuk yang putri wisudawan terbaik, pertama adalah. Ananda Sania Azhara, putra Bapak Wibowo dari Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua adalah Ananda Rosida Hasna dari Putri Bapak Yainal Fanani, Kediri, Jawa Timur. Yang ketiga Ananda Fauzia Sakina Tunisa dari putri Bapak Tantri Santoso dari Seragen Jawa Tengah. Bapak Ibu wali santri dan para tamu undangan. Itulah langkah kami dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Output sudah kami laporkan. Tentu masih banyak kekurangan. Kami berharap Bapak Ibu Doakan kami semuanya Seluruh pengurus pondok Seluruh pengurus yayasan, Seluruh ustadz ustazah Agar kami masih mampu melangkah Untuk menggapai yang lebih baik lagi Yang lebih baik lagi Yang lebih baik lagi Untuk generasi Qur'ani Seperti yang sudah diharapkan oleh Ustadz Mu'in Dalam amanahnya tadi Anak-anakku untuk yang SMP masih panjang perjalanan antum semuanya untuk sampai di puncak ilmu. Tekunlah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk selalu bisa mungkin dalam menghafal Al-Quran, mumtaz dalam ilmu, dan karimah di dalam akhlak. Untuk anak-anakku yang SMA, saatnya kau terbang jauh. Untuk mengekplorasi seluruh kemungkinan kebaikan dan kemungkinan keberhasilan dalam hidup antum semuanya. Masukilah seluruh perguruan tinggi yang mampu antum masuki. Capailah ilmu setinggi tingginya. Bawalah kembali pulang dengan kebaikan-kebaikan yang antum miliki kemudian dikontribusikan kepada umat dan kemudian jayakan Islam, majukan Indonesia, makmurkan rakyatnya dan jaga kejayaannya. Dari Ibnu Abbas untuk Indonesia. Dari Ibnu Abbas untuk Indonesia dan untuk Islam. Amanah yang diberikan Ustaz Muin sungguh luar biasa. Renungkanlah, hayatilah Amalkanlah semuanya Anak-anakku Sungguh Dimanapun kami berada Kamu berada Sampai kapanpun Kamu Adalah Tetaplah anak-anak kami Kamu adalah Anak-anak Ibnu Abbas Jati dirimu Sudah dipatrikan Jati dirimu sudah diajarkan Jati dirimu sudah dibentuk di Imru Abbas. Jangan pernah luntur dan jangan pernah larut karena arus zaman. Dan jangan pernah engkau lupa akan hakikat jati diri sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Jagalah kebaikan yang sudah kamu dapatkan. Jagalah amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah selalu membimbing antum semuanya Semoga Allah selalu memberikan petunjuk pada antum semuanya, dan semoga Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan antum semuanya. Bapak, Ibu, Wali, Santri, sungguh terima kasih. Semuanya atas seluruh kepercayaannya, semoga jalinan silaturahmi kita tidak berhenti sampai di sini, walaupun mungkin Bapak ibu putra putrinya tidak ada lagi di Ibnu Abbas Semogalah jalinan kita sebagai mitra pendidik Generasi-generasi Qur'ani tetap terjaga dan terjalin dengan sebaik-baiknya Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan apabila ada kilaf Dan mohon dimaafkan atas seluruh kekurangan-kekurangan yang kami lakukan Doakan kami untuk terus melangkah membawa Ibnu Abbas bertabur bintang go nasional dan go internasional pada akhirnya dan kami berharap semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sekian barakallahu fikum billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah rohman kasirohman kepada Ustaz Ali Hufron SIB, selaku Wakil Direktur PPDK Ibn Abbas Klaten, atas laporan pendidikan. Hadirin yang terhormat, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al Mukarrom, Al Ustaz Dr. Samad SPA, selaku Ketua Yayasan Ibn Abbas Klaten. kepada beliau kami persilakan.